diselenggarakan talk show yang bertajuk Paradoks Papua oleh Lembaga Pelayanan Bina Masyarakat Gereja Kristen Injili. Acara ini menghadirkan Rocky Gerung, seorang intelektual dan pengamat politik ternama. Acara ini dipandu oleh Laus Rumayom, seorang dosen hubungan internasional di Universitas Cendrawasih sekaligus staf presiden yang memberikan kontribusi signifikan dengan pengalamannya dalam bidang akademis dan pemerintahan. Paradoks itu tidak hanya kita berbicara tentang justifikasi pembenaran salah atau tidak, tetapi kita melihat unsur-unsur kebenaran, nilai-nilai kebenaran yang ada di dalam masyarakat kita, seperti kejujuran masyarakat, seperti keterbukaan masyarakat. Kita tidak bisa menakut-nakuti orang di Timika sehingga mereka tidak menceritakan yang sejujurnya, begitu. Toh mereka berharap kalau bicara jujur, jangan-jangan ada resiko. Tadi Bang Rocky memberikan contoh bagaimana dia disidangkan oleh aparat karena terkait bagaimana menggunakan narasi-narasi. Oleh sebab itu, dalam dialog publik ini kita menghasilkan beberapa poin yang akan menjadi upaya kita bersama ke depan, yaitu bagaimana kita mulai mempelajari konflik-konflik yang ada di Timika.